tetep mau dihantam, dihantam. Cuma itu nama. Di itu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini mau memperkenalkan cara membuka pintu BIOS Gen 1. Ya, andai kata kuncinya tertinggal. Ya, tadi sudah dicoba beberapa kali lewat di tarik ini, dicungkil ya pakai jidar, pakai kawat, pakai apa-apa ternyata nggak bisa. Seperti di sini, ini untuk Gen 1 itu nggak efektif. Nah, ternyata salah satu yang barusan, nah ini bekasnya nih, ini resiko ya, ini resiko. Jadi ini dicungkil begini, begini cungkil. Nah, cungkil. Nah, barusan ini prakteknya, ini dicungkil seperti ini, terus dimasukkanlah penggaris. Jidar ini hingga dia berposisi di posisi Sherlock ya, jadi tinggal ditekan maka ini barusan hancur ya, hancur. Jadi hanya ada satu cara untuk membuka BIOS Gen 1 ya, jadi dengan cara ini dicungkil pakai obeng. Nah, ini dimasukkan langsung ke arah Sherlock sana. Itu. Ya, barusan kita dibantu juga oleh Pak Polisi, Pak Satpam dan sebagainya. Dikarenakan saking kagetnya kita nggak sempat video tadi. Ya, sekarang sudah terbuka alhamdulillah. Nah, ini juga bekas dari apa? Tekanan obeng. Ya, obeng. Nah, ini dari sini itu langsung masuk ke sini. Nah, jadi kalau penggaris itu bisa langsung masuk ke sini. Tinggal kita tekan. Nah, langsung kebuka. Itu. Makanya ini juga lumayan ada bekas. Ada bekas, ini ada bekas. Nah, ini ada bekas juga. Jadi hanya ada satu cara. Jadi kalau seandainya ini ditarik itu nggak efektif. Kita udah coba hampir 2 jam tadi. Ini ditarik nggak efektif. Yang ada hanya sekedar rusak. Tadi ini kita tarik juga, ini hancur sama. Ya, jadi hanya ada satu cara seperti tadi. Ya, ini hanya berbagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Alhamdulillah, barusan dicungkil pakai ini nih. Ya, jadi kalau BIOS ya lumayan susah juga sih.
lumayan susah juga cara mengatasinya ketika kunci ketinggalan di dalam, guys. Tuh, maka barusan lumayan juga capek, lama sekali.